But it's too late. Tak dapat rehat dari tadi. So let's go dengan suara mereka yang hebat. Oi, crossroad. Atas dah kena. Wow, hampir-hampir ya. Hampir-hampir. Tapi tengok apalah. Dan kita akan lihat. Itu dia, watch and learn. Dia keluar dengan siapa ni? King Fam ke? King Fam. Lagi sekali. What? Memang betul-betul menghabiskan mangsa-mangsa mereka. Iaitu Geek Fam di central kali ini, Kuto. Dua pemain Geek Fam berjaya dijatuhkan. Kali ini watch tak? Watch and learn kalah. Ha. Tetapi apa yang berlaku? Tinggal. Oh, boy. Dia balik-balik. Memang betul-betul marah. Tetapi mereka dah menguasai kawasan ini untuk pasukan GFAM. Kawasan central semula apa yang berlaku. Nampaknya Afiq keseorangan di sini. Adakah diburu rapat oleh pasukan GFAM atau tidak? Di manakah pasukan-pasukan Todak sekarang ini? Adakah dia cuba support rakannya atau tidak? Afiq keseorangan tidak boleh buat apa. Satu pemain daripada tim Todak berjaya dijatuhkan. Nampaknya Aim cuba mengacau. Dan kita lihat dia tidak boleh buat apa-apa, terus beredar kerana GFAM masih lagi energi mereka ada untuk di saat ini. Kos, tapi Todak mereka sedang masuk ke kawasan K9. Yap, dan Todak berjaya mengangkat semula rakannya dan kita lihat Spark. Adakah berjaya menjatuhkan tim K9 ataupun tidak? Nampaknya di sini. Nah, Aim berjaya melanggar pasukan K9 tadi. Satu pemain K9 berjaya dijatuhkan. Nampaknya Superman. Nampaknya dua pemain daripada tim K9 berjaya dijatuhkan. Adakah tiga? Tiga! Di manakah backup daripada tim Todak? Adakah sempat semula berjaya mengangkat semula? Dan kita lihat di sini. K9 berjaya mengangkat semula rakan-rakannya. Apa yang berlaku? Adakah Todak akan counter ataupun tidak? Pedro ke seorang yang cuba mengangkat Spark. Ah, sayang sekali. Dah ada dah semula rakan-rakan daripada tim K9. Yap, saya rasa ini adalah satu kerugian. Kalau Pedro datang awal, mungkin lain ceritanya. Dan sekarang ini dalam bahaya adalah Pedro berjaya untuk mendapatkan pain dengan jump shot sekarang ini. Oh, Superman, mereka sedang keluar. Afiq berjaya untuk dapatkan satu. Dia akan cuba untuk menghidupkan rakannya terlebih dahulu. Afiq dapat Superman blank di bahagian tepi. Pedro akan menyembuhkan diri terlebih dahulu. Dan blank akan berlari untuk meninggalkan ini. Oh, tidak. Pedro yang berjaya untuk disingkirkan. Dan sepertinya Pedro berjaya untuk mendapatkan Wuxi. Afiq sekarang satu lawan satu dengan blank. Dan lihat, mereka nak hidupkan rakan. Dan blank ada kelebihan di sini. Wow. Perlawanan yang sangat-sangat hebat. Sayang sekali sebab tadi Aim dah menang lawan tiga orang sebentar tadi. Tapi sedikit lewat bantuan daripada pemain-pemain dari Anxiety. Sudah membedah ke arah Axis. Dan Axis perlu melarikan, meninggalkan kawasan ini. Yap. Nampaknya Anxiety berjaya menjatuhkan pemain Axis di situ. Tinggal tiga pemain saja untuk pasukan Axis. Apa yang berlaku? Tiga lawan tiga. Tetapi kita lihat di sini tekanan kuat pada pasukan Aziz dari belakang berjaya dijatuhkan juga akhirnya. Nampaknya Anxiety begitu mengganas di sana-sana ini. Adakah Aziz akan diratakan ataupun tidak? Sekiranya diratakan, mereka di tangga yang ke-11 sekarang ini. Vegeta sekarang ini dalam bahaya. Oh, tepat dan Todak disingkirkan. Mocha sebentar tadi berjaya untuk mendapatkan Afiq. Dan Vegeta pula yang akan menjadi mangsa. Yap, kita lihat Toby cuba memburu di manakah kedudukan tim pasukan Axis kali ini. Pasukan Axis, main mereka terus bergerak jauh. Flame, mereka berjaya dijatuhkan juga ataupun tidak kerana Toby sudah nampak di manakah kedudukan Flame di depan. Adakah Flame boleh berlindung di sebalik pokok itu selama-lamanya ataupun tidak? Kerana Axis sudah menghampiri saja untuk pasukan Axis kali ini. Axis Flame dalam bahaya kerana ramai pemain-pemain daripada Anxiety bakal masuk tembakan. Flame paksa menunjukkan diri tetapi ada Barbar juga. Dan Axis tersingkir di tangga yang ke-10. Yep. Dan kita fokus pada bloody hit. Apa yang berlaku? Adakah No Escape akan dijatuhkan ataupun tidak? Kerana posisi tim bloody hit kali ini agak mantap. Satu pemain bloody hit berada di belakang No Escape kali ini. Adakah berjaya menjatuhkan satu persatu No Escape ataupun tidak? No Escape
Mereka sedang berkumpul, Bloody Head sedang mengatur strategi barbar. Mereka dapat finish kawasan Reza dan gas. Satu lontar yang baik sebentar tadi. Dan kita lihat di sini, no escape. Tiga pemain saja sekarang ini. Tekanan kuat daripada mereka kali ini, Bloody Head. Menunggu je kesilapan sikit daripada tim. No escape. Tapi K9 ada berada di bawah itu. Adakah berjaya mencuri atau menculik satu persatu dari pasukan No Escape ataupun tidak? Dan kita lihat di sini begitu banyak pasukan di berada di kawasan ini. Kutu, ada makan-makan di lirik bukit ini sebenarnya. Yap, dan lihat bagaimana pasukan No Escape mereka dapat satu. Tapi Porter pemain terakhir yang tinggal. No Escape tersingkir di tangga yang ke-9. Sayang sekali buat mereka. Pasukan No Escape, dan kita fokus pula kepada Bloody Head dan juga K9. Dan kita lihat di sini K9 cuba melayan dua pasukan di depan mereka, iaitu ORB dan juga Bloody Head. Dan kita lihat ORB strategi yang agak lain sedikit. Dua pemain mereka ada di luar circle. Wow, ini menyebabkan ORB kali ini bertahan lama untuk saat-saat ini. Yap, dan ya, bagaimana Superman bukan rakan-rakannya terlebih dahulu. Dan ORB sekarang yang mereka mahu lakukan adalah mencari placement sahaja. Ya, betul. Kerana kita lihat tadi dua pemain mereka telah dijatuhkan, dan kita fokus pada tim Parang dan juga berada di kawasan itu, iaitu Orange Esports dah booking awal untuk bulatan yang seterusnya, di bulatan yang keempat sebentar lagi. Dan kita lihat di sini, Gibb, satu pasukan mereka terus memasuki bulatan yang seterusnya. Tetapi rasanya mereka akan berjumpa dengan Anxiety dan juga Farang untuk pasukan Gibb sebentar lagi. Yap, dan lihat bagaimana pergerakan yang akan lakukan Farang. Jebal dapat dekos sebentar tadi. Yap, kita lihat di sini Farang. Adakah dia berjaya menjatuhkan tim Orin ataupun tidak, Orin Esport. Banyak Farang kehilangan satu pemain mereka. Dan kita lihat di sini advantage bagi Orin Esport berada di atas sikit ini kali ini. Tapi pada masa yang sama, lihat bagaimana Mocha dan Delatih telah berhidupkan oleh pasukan ORB. Tapi di kawasan berbeza Anxiety, mereka sedang bertarung dengan K9. Ya, Orin Esport terus mara ke hadapan untuk mendapatkan kedudukan ataupun sudut yang lebih selesa untuk menjatuhkan pihak lawan kali ini. Orin Esport betul-betul berdekatan saja dengan tim ORB. Gifan pula sedang menghatikan tim Parang di depan mereka. Apa yang berlaku? Berjaya menjatuhkan pemain daripada Farang. Jebal di situ. Dua pemain saja. Oh, sorry. Jebal berada di atas. Saya tidak pasti pemain mana yang telah dijatuhkan dari sini. Bloody Head, adakah menghabiskan ORB kali ini? Ini dapat Jesu sebentar tadi. Dan Orange Esports sedang menunggu peluang. Tapi EWG tinggal dua orang pemain. Jembal di bahagian bawah. Adakah Goku nampak? Jawapannya tidak. Toby dan juga Blank selama bertarung. Ya, agak selesa sebenarnya pada tim Orange Esports berada betul di atas bukit ini. Tetapi adakah dia boleh mengawal keadaan sekeliling mereka? Dan kita lihat di sini EWG berjaya dijatuhkan. Dan dua pasukan pemain EWG berjaya launcher diberikan. Dan Orange Esports masih lagi bertahankan kedudukan tiga mata buat mereka. Dan EWG rata di tangan Orange Esports sebentar tadi. Yap, dan lihat bagaimana sekarang ini Spade sebagai pemain terakhir. Oh, yang oh tidak. Farang mana lagi seorang? Mereka, oh, okey. Itu dari tangga ketujuh. Sekarang Farang. Yap, nampaknya adakah Gifan buat kebangkitan untuk game yang ketiga mereka? Dan kita fokus pada tim Bloody Head. Kali ini apa yang berlaku? Masih lagi bergelut dengan tim ORB. ORB Mocha terus berlari untuk mengambil rakannya. Dan kita lihat di sini, Morgana berjaya dijatuhkan. Dua pemain, itulah dia. ORB hanya kecundang di tangga yang keenam. Yap, dan buat masa sekarang ini, lihat Anxiety berjaya untuk mendapatkan K9. Bloody Head menunggu peluang gig sekarang ini. Mereka on fire dengan 9 kill. Mencari Orange Esport pula. Pasukan yang punya firepower yang paling tinggi. Orange dapat satu. Mencari kedua tidak terkena. Man sedang menunggu. Tapi ingat Orange. Oh, satu booster sebentar tadi. Berjaya untuk mendapatkan lagi pemain. Tetapi Fikri telah pun disingkirkan. Tom dengan launcher. Launcher mengenai peneman. Mencari yang kedua. Satu lagi launcher. Kena. Tom mencari yang terakhir. Phoenix. Phoenix dijatuhkan
Dan itu dia Sora demi Sora Geek. Nampaknya mereka gagal sebentar tadi dan Tom kena ke Orange dan Geek kalah dengan Orange. Wow, masih ada satu pemain saja lagi tim Geek Band di bawah ini. Sebenarnya dah habis terus. Habislah, Geek habis. Dan kita ada anxiety apa yang berlaku. Adakah berebut di tempat yang pertama? Orange masih bertahankan kedudukan Tom. Berjaya dihabiskan. 3-1 pemain saja Orange di saat ini. Dan kita lihat Orange di tangga yang ketiga. Dan kita lihat Bloody Head dan juga tim Aziz. Kali ini apa yang anxiety kali ini apa yang berlaku sebenarnya? Tinggal dua orang. Adakah Bloody Head ada launcher? Menunggu peluang tembakan dari belakang, Bloody Head sedang memberikan gangguan tetapi sejati tidak mencukupi. Mereka dapat satu, mereka dapat chessman. 3-2, serangan diperlukan, perlu diteruskan. Lihat bagaimana mereka cuba untuk jalan dan boost. Terkena kaki. Sheik cuba untuk mencari. Dan Bloody Head jelayang sekali. Cuba ada pada Bloody Head. Namun, anxiety mengambil peluang ini di belakang pula.